Siapa yang tidak tahu dengan durian buah favorit masyarakat Indonesia? Tapi kali ini, buah durian dibuat sebagai minuman yang sangat menyegarkan dan banyak varian rasanya. Pas cuaca panas, es durian ini benar-benar juara. Bagaimana tidak, es durian Abah ini sudah buka 3 cabang loh. Gak kayak es durian biasanya, es durian Abah ada rasa taro, rasa green tea, dan banyak lagi. Dan yang lebih spesial tambahan topping kejunya yang bikin rasa es durian makin enak. Selain itu, di es durian Abah ada es ketan durian dan es ketan mangga yang pastinya nggak kalah enak dengan menu lainnya. Sasi penjual es durian mengatakan, jika ada event-event besar bisa menjual lebih dari 20 cup. Selain di Taman Kuliner, es durian Abah ada di Simpur dan Jalan Wai Halim. Es durian Abah terletak di Taman Kuliner Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Buka pukul 10 pagi hingga 10 malam. Varian apa aja, Mbak? Selain durian. Durian. Di sini ada alpukat kocok juga, Kak. Tapi kalau misalkan di event-event gitu, kita ada yang namanya ketan durian sama ketan mangga. Dan duriannya ada apa aja, Mbak? Rasa apa aja? Duriannya itu ada sop durian kacang merah, ketan hitam, original, special, sama Oreo. Untuk harganya sendiri berapa, Mbak? Kalau di event-event kita harganya Rp25.000, kalau di sini kita harganya Rp23.000, Kak. Selain di Taman Kuliner, ada cabang lain nggak, Mbak? Ada di Wai Halim sama di Simpur Center. Harapan ke depannya? Semoga di sini makin rame, makin banyak pengunjung yang datang ke sini, gitu. Dari Bandar Lampung, Gilang dan Rido, Sabure TV, melaporkan.